Yo, what's up guys, balik lagi bersama saya Ngrevy di sini. Nah guys, tadi ini gue lagi main PUBG nih guys, tapi gue baru ingat kalau udah satu minggu gue gak upload video. Nah by the way, di sini gue mau kasih kalian trik lagi nih guys, tapi pertama-tama gue harus nyari motor dulu nih guys, soalnya gue mau kasih kalian trik rahasia gimana cara ngebus motor. Kalian tahu bus itu tuh yang biasa kalau kita naik mobil ada tombol speed boostnya itu biar mobilnya tambah kencang. Nah kan kalau di motor itu kita nggak bisa apa pencet tombol yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada triknya guys. Jadi sebelum kita dapat motor di sini kita coba main dulu aja ya. Nah by the way di sini gua udah dapat VSS di sini guys. Bentar ada orang depan sana tuh. Itu tadi orang apa lagi nembakin flare gun. Itu kayaknya orangnya di sana. Mana dia? Oh itu dia. Awas awas. Wih mati coy, mati. Oke coba kita lihat isi airdrop flare gunnya ini kayak apa nih. Mudah-mudahan ada ghillie suit nih guys. Kok ada flare gunnya? Wih ada AWM. Bentar. Bentar. Ada orang. Mana tuh? Oh itu di atas. Awas. 1, 2, 3. Awas. Wih. Oh mantap bener ini AWG nih. Coba kita ambil ulang. Kan di sini gua udah punya VSS di sini buat kan VSS ini enak juga dipakai buat apa tempur jarak dekat kan sama jarak jauh jadi apalagi kan ini VSS full auto jadi ya kayaknya cocok ini VSS sama AWM kita pasangin guys. Kita buang aja dulu peluru yang ini ya 5,56 di sini. Aduh ini agak ngelag sinyal gua nih. Dia punya apa di sini? Oke. Wih ada street wear-nya. Waduh mantap nih. Ini kostum apa sih? Ini kostum premium kayaknya nih ya guys. Oke, by the way, sekarang kita cari motor dulu guys. Aduh ada suara orang, ada suara orang. Mana nih? Mana tuh? Datang lo sini lo, datang lo. Mana? Anjir kaget gue coy. Untuk VSS gue ini full auto guys. Waduh. Kalau gue pakai AWM, tapi kayaknya kalau gue pakai AWM tadi tuh langsung apa langsung bujar kali ya. Ada orang di sana tadi gue lihat. Oh tidak di sana. Coba kita tes AWM ini guys. Seampuh apa nih? Oh kena coy. Mantap. Hah ngepron dia di sana. Aduh. Oke dua kali belum mati. Ketiga kali kita coba. Aduh nggak kena guys. Ntar. Mati kali. Kena. Mantap. Oh berarti ini tiga kali tembakan kalau kena bisa langsung mati ya kalau pakai AWM. Mantap bener ini dah. Oke guys, kita maju dulu. Nah oke guys, di sini gua udah dapat motor nih. Nah pertama-tama gua kasih lihat kalian dulu ya kecepatan normal naik motor itu kayak gimana. Kalian lihat baik-baik ya. Kalian perhatikan nih kecepatan normalnya tuh kayak gini nih. Lihat nih, ini nggak terlalu kencang ini guys. Nah kalian lihat kan, ini kecepatan normalnya kalau kita naik motor. Kalian lihat nih. Waduh ada suara tembakan di sana. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut kalian ini kencang ini kalian salah guys. Sebenarnya tuh ada triknya biar bisa lebih kencang guys. Seperti sama seperti kita kalau ngebus pakai mobil ya. Kalian lihat baik-baik nih. Kita maju ke safe zone dulu guys. Karena ngebuat ngelakuin trik ini kita harus berhenti dulu. Jadi kita harus cari tempat aman dulu sini. Kayaknya di sini mantap nih. Oke, kita berhenti di sini ya. Nah, oke. Nah, jadi triknya itu kayak gini guys. Lihat nih. Kalian tinggal nembak ban depannya kayak gini nih sampai rusak kayak gini. Nah itu dia. Hilang banyak coy. Hilang sama pelek. Nah kalian lihat ya, kalian lihat baik-baik nih perbedaan kecepatannya. Lihat nih gua ada di tanjakan ini motornya jadi lebih kencang guys. Lihat nih, lihat baik-baik nih. Nah jadi ini triknya nggak cuma berlaku sama motor yang model kayak gini nih, motor biasa juga berlaku triknya guys. Gua udah coba tadi. Nah kalian lihat nih, lihat nih. Waduh ini biar di tanjakan ini jadi kencang motornya guys. Nih, ini asli ini aslinya kalau kita ngebus nih. Nah, lihat nih. Asli kenceng banget ini dah. Aduh, terlempar gua coy. Aduh, gawat. Oke. Oke, kita biarin aja dulu di situ. Coba kita masuk ke dalam sini nih. Ada apa di sini? Aduh, nggak ada apa-apa. Coba kita naik ke atas. Kita naik ke atas sini. Wah, ada suara pesawat lagi tuh. Bentar, nggak ada apa-apa juga dalam sini coy. Mana pesawatnya itu ya? Oh itu dia di luar sana. Kira-kira itu mau drop di mana itu ya? Coba kita lihat, kita perhatikan baik-baik. Nah itu dia. Ternyata drop dekat sini. Oke kita ke sana naik motor lagi guys.
Waduh guys, ini asli motornya jadi kenceng banget ini. Gua kagak nyangka ini ternyata kalau kita rusakin ban depannya itu bisa jadi sekenceng ini guys. Mungkin ini bug atau apa ya kali ya, atau glitch ya. Ih, ada orang coy, awas, gawat, ada orang. Mana tuh tadi orangnya tuh? Waduh, ntar coba kita scoop ke sana dulu. Mana orangnya di sana kali ya? Awas, aduh, hilang dia coy. Ih, ada suara apa tuh? Mobil atau motor itu? Mobil kayaknya. Oh iya, mobil. Ah, itu dia. Nah, oh jangan-jangan orang yang tadi kali ya? Dia mau kemana tuh? Aduh, ah udah ngambil ternyata guys. Oh iya, kayaknya memang udah dia ambil tadi guys. Eh, apaan tuh? Ada yang meledak guys. Wah, itu apaan guys? Ini bukan di area bom ini, tapi kenapa ada yang meledak itu? Banyak kali lagi meledaknya tuh. Jangan-jangan itu bom baru sih ya? Waduh, gua kagak tahu guys. Itu item baru atau apaan tuh guys? Nah ini, save-nya makin gila amat ini guys. 11 orang yang sisa hidupnya. Oh, wah, ternyata ngedrop di sini guys. Waduh, bentar, coba kita lihat baik-baik itu. Nah lihat ya, ternyata dropnya di depan mata guys. Kita naik ke sana nggak ya? Atau ada gili sweet di atas. Tapi kayaknya itu orang yang dalam sana itu kayaknya dia lagi mantau gue dari atas sini, dari atas sana tuh. Kayaknya gue lagi dipantau di sana itu guys. Kita lihat isinya. Pemilik gross. Oh, waduh, gawat. Waduh guys, waduh. Itu udah pasti itu tadi orang yang dalam rumah tuh. Waduh, gawat. Dia punya AWM kayaknya juga guys. Coba kita lawan pakai AWM juga ya. Kita lawan pakai AWM juga. Wih, gawat bener dah. Tuh kalian denger. Gawat guys. Itu jitu banget ya makanya tuh. Jangan-jangan itu sniper jitu tuh guys. Yang lihat gua enggak sih? Mana tuh dia? Mati kita kalau begini. Mati kita ini. Waduh. Sisa 7 yang hidup. Gua udah ngebunuh 7 juga. Waduh, 7 nih guys. Coba kita ngeperon di sini ya. Kita lihat baik-baik kayaknya di aduh, mana dia itu? Di atas rumah atau di mana dia itu ya? Wih, susah coy ngelihatnya coy. Padahal ini scope-nya udah kali 8. 8 kali. Aduh. Gua harus maju-maju dikit kayak ini. Aduh. Ini rumput ngalangin banget ini. Mana ya ini? Aduh. Kayaknya dia ini di salah satu jendela ini atau kayaknya dia lebih jauh kali ya, atau di mana kali ya, bagian sini kali ya. Ah anjir dah, waduh, deg-degan banget ini asli. Gua deg-degan kalau kayak gini nih, nggak tahu gua mau ngapain kalau kayak gini nih. Lihat nih, di situ kali ya dekat mobil. Aduh, ada pohon yang ngelangin guys. Mana ya? Aduh, di belakang ternyata. Itu kenapa tembakannya mirip suara tembakan bot itu guys? Kenyangan itu bot ya. Mana tuh? Oh itu dia, jalan dia. Nah lo, awas. Aduh, mana dia? Eh, mana ngilang lagi? Aduh, ngilang coy. Waduh, heran gue ini kenapa lawan gue dari tadi ini pada ngilang-ngilang mulu ini. Mana ya? Aduh, Simpson semakin kecil. Mana ini? Dekat sini. Aduh. Mana ya? Mana tuh? Oh, itu dia. Aduh. Gawat. Mana dia? Aduh, mana tuh? Aduh, posisi 6. Oke guys, jadi buat kalian yang pengen nyobain trik yang gua kasih lihat tadi, kalian tinggal cari motor aja, terus kalian tembak ban depannya ya. Kalian rasain bedanya kecepatannya sebelum kalian tembak sama sesudah kalian tembak. Oke, jadi jangan lupa tulis komentar kalian di bawah, klik tombol like-nya, dan ya, see you in the next video.